Hai, so hari ni kita nak unboxing ikan. Jadi, kita ada beli ikan daripada orang kata breeder ataupun seller yang agak famous dekat negara kita ni. Tak lain tak bukan Arif Beta. So, let's go. Okay guys, so assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Jadi guys, pada video kali ni sebenarnya saya nak unboxing ikan yang saya beli daripada Arif Beta. Jadi saya rasa yang menonton ni hampir kesemuanya confirm kenal dengan Arif Beta. Jadi dia ni agak famous lah. Memang tiap-tiap tahun masuk TV. Okay, so harapnya tahun 2021 ni kita minta mana tahu Abang Arif dapat masuk Astro pula kan? Okay, bukan apalah. Sebenarnya saya agak suka benda macam ni. Kita punya industri kalau harga ni masuk TV kan. Macam Abang Arif, dengan macam Abang Beta MFA, Along kan. Semua masuk TV. Jadi, kita punya industri ikan laga ni lebih dikenali. Di samping saya ataupun tim-tim YouTuber ni pun membantu untuk expose bidang ikan laga ni untuk semua penduduk di Malaysia. Okay guys, tanpa membuang masa, ini dia ikan yang saya beli daripada Arif Beta. Saya beli 2 ekor. So kita check betul-betul betul ke Arif Beta punya. Ya, betul, Arif Beta. So jom kita buka. Kang, salah orang punya ikan kan. Sekarang ni saya memang banyak ikan yang akan datang lah untuk kita review. So let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Macam biasalah guys, kotak boleh boleh pakai lagi. Aduh, kenapa ni rosak kotak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So, nak tahu macam mana packaging Arif Beta guys? Ni ha. Penuh dengan bubble wrap. So, bismillah kita buka. Ada ni, korang tengok. Lepas tu kat sini ada 2 ekor yang kita beli daripada Arif Beta. So dia balut dengan plastik. Ni plastik kuning. Hey, burung eh. So jom kita buka. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia plastik dia, saya buka. Bismillah. Agak-agak ikan apa guys saya beli. Alhamdulillah, ikan pertama hidup. Ini dia. Okay. Ini dia. Sebenarnya ada subscriber kita yang tahu saya beli daripada Arif Beta. Sebab Arif Beta ada ambil story and nampaklah nama saya Luqman Jazid. So ini dia, yang pertama hidup. So kita check yang kedua, okay. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul lembab eh, basah eh. Kalau korang boleh tengok tangan saya, bulu jari saya ni, dia bergerak ke bawah, basah. So, bismillah. Alhamdulillah, ikan kedua pun hidup. Cantik guys, ikan yang kedua ni guys. So, kepada korang, kalau nak tahu ikan apa yang saya beli, ini dia. Tengok dekat-dekat sikit. HMPK eh, pelakat eh. Nampak tak? Saya beli maskot dengan ni ha, yellow maskot, red maskot, yellow maskot. So HMPK guys eh. Apa lagi, jom kita acclimate. Okay guys, jadi saya dah acclimate lebih kurang 10 minit dah. So kita akan lepaskan ikan ni dan insyaAllah kita biar dulu dia relax beberapa jam. Dan kita akan tengoklah di bawah lampu, di bawah show tank, kita tengok macam mana ikan ni, okay. Dan saya akan mention harga dia macam mana. And kita akan tengoklah spek untuk maskot. Sebenarnya saya ada cerita tau kenapa saya beli maskot daripada Arif Beta. So kalau korang nak tahu. Okay guys, so kita iklan sekejap. Jadi kepada anda yang ada masalah untuk kerap sangat tukar air ikan, jadi korang boleh dapatkan ni ha, Bio Beta Water Treatment, di mana dia menjaga kualiti air
Dan korang tak perlulah kerap untuk tukar air ikan. Jadi di farm saya pun memang 2 minggu sekali, 3 minggu sekali baru kita water change. Jadi alhamdulillah sudah lebih 400 unit telah terjual di Shopee official kami. Jadi sebenarnya masih banyak lagi seller-seller di luar sana yang ada juga pegang Bio Beta ni untuk jualan. Jadi korang boleh dapatkan dekat mereka. Dan kepada anda yang menonton dan berminat untuk menjual Bio Beta secara orang kata sebagai dealer, korang boleh beli secara borong dengan harga yang sangat rendah, dengan kuantiti 24 botol dan ke atas. So kalau korang minat, terjah je, singgah je Shopee kami, Peace Enterprise. Link ada di bawah. So jom kita sambung video. Okay guys, jadi ni bekas yang akan kita gunakan untuk kita review ikan daripada Arif Beta. Tapi sebelum tu guys, saya nak cakap sikit. Okay, jadi sebenarnya bila kita membeli ikan ni, kita jangan expect ikan tu melebihi daripada kualiti harga dia. Walaupun saya beli dengan Arif Beta, tapi ikan yang saya beli ni nilai dia tidak mahal guys. Saya beli harga dia RM50 macam itulah. Kejap lagi saya sebutkan masa kita review ikan, okay? Jadi sebenarnya tak kisah kita beli dengan sesiapa sekalipun, harga diorang seller ni ataupun kita kata breeder ni dah tetapkan mengikut grade dan kualiti serta strain dia. Sebagai contoh, ikan laga jenis Avatar contoh, Avatar. Kalau Avatar tu dia punya form and finish perfect, cantik, maka harga dia memang mahal. Tetapi walaupun ada satu Avatar ni dia okey, cuma form and finish dia tak berapa cun, tapi harga dia masih dikategorikan mahal adalah disebabkan strain dia. Strain Avatar ni lambat naik warna. Kadang-kadang tu umur 6 bulan baru boleh jual. Jadi harga ni dia banyak faktor. Kadang-kadang kalau macam breeder-breeder besar, macam contohnya Arif Beta ni, tak pun kita ambil Beta MFA ke yang besar-besar ni, diorang dah gradekan ikan. Jadi ramai juga yang tanya kat saya, ikan-ikan ni macam mana dia tentukan harga. Macam saya sebut lah, berdasarkan strain iaitu jenis, lepas tu berdasarkan grade. Grade tu ada beberapa aspek lah, form and finish, warna. Kadang-kadang tu ikan yang tak boleh flare pun kita tak boleh nak letak harga yang tinggi, walaupun form and finish cantik, warna perfect. Macam tu lah. Jadi untuk ikan yang orang kata harga average, harga RM50 untuk Arif Beta, kita tengok macam mana. So korang boleh lah belajar untuk grade harga ikan laga. Okay guys, jadi kita akan mula review ikan yang pertama. Ikan ni Arif Beta jual dengan harga RM50 termasuk post, Okay, so saya andaikan postage dia RM15. Jadi ikan ni hanya harga RM35. So jom kita mula untuk review ikan ni lah. Okay, yang pertama sekali dari segi sizing, ikan ni kita dah boleh panggil dia sebagai breeder grade. Size memang besar dan orang kata memang sedap untuk dijadikan induk lah. So warna dia pun agak strong juga. Kalau kita zoom out sikit, korang boleh tengok warna dia memang jelas dan terang. So ikan ni adalah red mascot. Dan kepada korang yang tak tahu mascot tu macam mana, okay, mascot tu dia punya body adalah warna grizzle, warna macam ni, dia ada grizzle effect kat body dia. Dan dia punya finish dorsal, caudal dan anal ada satu layer of banding lah, one layer of banding. Tak kisahlah warna apa, kalau warna merah ni kita panggil dia red mascot. Okay, so kita mula untuk review dia punya warna. So dekat badan dia tu adalah kita panggil grizzle. So dia punya grizzle dekat badan ni okay, ada putih-putih sikit, ada warna biru-biru dia. So ini kita panggil dia grizzling effect, grizzle effect dia. So okay, cuma bahagian belah kiri badan ni dekat bawah dorsal tu cuma ada sedikit macam comot sikit, tapi kira okay, tak banyak. And dekat muka tu standard lah, memang kebanyakannya ikan yang berbody grizzle, tak kisahlah mascot ataupun grizzle sendiri, memang kebiasaannya memang ada. So tu dari segi body dia lah, grizzle dekat badan dia. So kita pergi kepada pattern dekat ekor dia. Okay, satu layer of banding ni, one layer of banding ni atau nama lain ni kita panggil butterfly pattern dia.
So ikan ni berwarna merah, pattern dia. Apa yang menariknya adalah kalau korang tengok dia punya caudal memang kemas eh. Dia punya bending tu, dia punya butterfly tu, dan dia bersambung dengan anal dengan sangat-sangat cantik. Cuma sedikit dekat bahagian dorsal tu tak penuh eh, dia punya butterfly tu tidak memenuhi dorsal dia. Tak ada bending kat dorsal, tak penuh. So ikan ni dari segi form and finish pun boleh tahan. Memang orang kata induk punya grade lah form and finish dia. So jap, saya cuba untuk zoom. Kita boleh tengok janggut dia seimbang ataupun tidak. Kita tengok seimbang eh. Seimbang, okey, cantik. Menarik guys ikan ni. Kalau saya zoom out, korang boleh tengok dia agak kontra lah dalam lampu ni. Memang tengah terang kita boleh nampak merah dia sangat-sangat cantik. Jadi ikan ni dengan harga RM35 memang sangat-sangat berbaloi lah. Ni yang buatkan saya rasa nak beli ikan lagi mahal daripada Arif Beta ni. Ikan macam ni pun dah puas hati. Tengok form finish dia. Anal sedikit tidak straight lah. Dia menggerutu sikit. Tapi caudal memang cantik guys. Okay guys, jadi ni adalah ikan yang kedua. Ikan ni mental dia lagi cantik eh. Oh lama. So ikan ni kita akan mula untuk review. Ini adalah yellow mascot. Sama saja, body dia grizzle, ada grizzle effect. So kepala tu normal eh. Kebanyakannya grizzle memang kepala dia jarang lah yang orang kata apa, full masking. Jarang, tapi ada. Bukan tak ada, ada, cuma jarang. So kita tengok dia punya grizzle effect dekat body dia lebih, tone dia lebih cantik. Lepas tu orang kata sekata lah warna dia sangat-sangat cantik. Dan kita akan cuba untuk tengok form and finish dia dulu. Tak, kita tengok dulu dia punya finish, dia punya warna, iaitu pattern butterfly dekat ekor dia tu. Kita boleh nampak sedikit kurang daripada yang tadi. Macam korang boleh tengok caudal dia okey, cantik. Relax. Caudal dia cantik. Cuma anal dia tidak memenuhi lah bending, satu layer bending tu. Dengan dorsal pun tidak memenuhi. Ush, ganas ni ikan ni. Oh, tapi guys cantik guys form and finish dia. So kita boleh tengok dorsal besar, caudal 180. Cuma anal dia straight, cuma sedikit labuh dekat ujung tu kalau korang boleh tengok. Tapi sedikit saja labuh dia. And ikan ni warna dia memang sangat-sangat cantik guys. Body dia lagi cantik daripada yang tadi. Cuma yang tadi tu saya rasa menantang dia punya pattern butterfly tu lah lagi cantik dan kemas. Tapi apa yang buatkan ikan ni lebih mahal daripada yang tadi, yang ni RM50, adalah disebabkan oleh dia punya warna lah, warna body dia tu, dan juga form and finish. Form and finish dia pun cantik. So macam saya sebutkan tadi, selain daripada form and finish, warna, strain pun mainkan peranan. Jadi untuk market yellow mascot ni sebenarnya lagi susah untuk kita jumpa nak dibandingkan dengan red mascot. Jadi harga dia memang tak sama lah. So walaupun grade dia lebih kurang, tapi disebabkan yellow ni agak susah nak dapat, so harga dia tak boleh sama guys. Macam tu lah. Tapi bagi saya yellow ni lagi cantik. Cuma di mata saya, saya lagi berkenan untuk tengok bending butterfly dia ni, mascot punya bending ni, untuk yang ini. Ni lebih cantik. Body, yang ini menang. Okey, jadi sebenarnya saya bukan saja-saja je beli orang kata HMPK mascot daripada Arif Beta. Tapi sebenarnya pada satu hari saya ada satu masalah di mana saya nak ambil gambar ikan tu. Ikan tu biasanya elok je flare. Tapi satu hari dia tak nak flare. Lepas tu saya dah, aduh macam mana ni. Kita nak buat jual kan. Biasa ikan ni boleh flare, cantik pula tu kalau flare. Lepas tu saya dah pening kepala, saya buka Instagram, scroll-scroll, tengok Arif Beta tengah buat IG live. So saya masuk lah. Dekat situ banyak lah orang tanya soalan, dan Abang Arif jawab soalan-soalan yang ditanya lah. So ada satu soalan yang ditanya, bang, macam mana nak bagi ikan laga flare? Oh, memang orang kata pada situasi yang betul lah saya ni. Lepas tu, saya menjangkakan Abang Arif akan cakap letak ikan laga betina ke apa kan. Tapi tak. Jawapan dia sangat-sangat lain. Dia kata mengikut apa yang dia belajar, ilmu dia pelajari pasal ikan laga ni. Okay, apa-apa sahaja jenis ikan laga akan flare dengan mana-mana jenis ikan laga maskot. Sebagai contoh ni lah.
HMPK maskot ni. Tak kisah apa-apa maskot DTHM ke HM ke City ke, ikan laga lain yang tengok confirm akan flare. Okey, kenapa? Sebab menurut Abang Arif, maskot ni dia dikenal sebagai King of Fighter kalau tak silap saya. Maaf kalau salah, kalau ada yang tahu apa istilah betul dia, King of Fighter ke apa, korang boleh komen dekat bawah. Jadi di mata ikan laga yang lain ni, bila dia tengok maskot ni kan dia macam cantiknya, macam cantik saya, sehingga kan dia orang flaring lah, macam ada rasa tu. Cakap je tak guna, so saya ingat jom kita cari mana-mana ikan yang tak boleh flare, tak nak flare. Kita try bawa masuk maskot. Let's go. Okay guys, so jom kita try. Kat sini ada half moon yellow solid. Hari tu lepas Abang Arif ajar dekat live tu, saya buat jadi eh. So kita tengok kali ni, kita rakam jadi ke tak jadi. Bismillah. So kita tengoklah ikan ni flare ke tak. Kang tiba-tiba dia flare ke, tengok cermin. Okay, nampaknya dah lebih kurang 3 minit dan dia tak nak flaring. Ikan ni hari tu elok je flare guys. Tak tahulah kenapa tiba-tiba tak maunya. So kita try bawa masuk seekor maskot. Try tengok jadi ke tak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya dah masukkan. Kita tunggu sekejap. Tu dia dah pandang dah. Adakah akan flare? Guys, flare guys. Alhamdulillah. Gill terbuka tadi korang nampak menjadilah guys. Ilmu daripada Arif Beta ni. So kita tunggu sekejap tengok dia flare lagi tak. Jadilah, alhamdulillah. Langsung hari tu, daripada hari tu langsung tak buka-buka gila. Hari ni terbuka pun. Alhamdulillah. So hari ni, mulai hari ni bolehlah saya start hari-hari latih gunakan maskot. Tengok. InsyaAllah boleh. So kita tengok dia flare lagi tak. Hei, mana maunya maskot tu yang membuli dia ni. Oi. Okay guys, so kalau korang nak buat cara ni boleh, tapi jangan sekalikan dalam satu akuarium. Korang boleh letak maskot ni dalam cawan dan terapungkan saja dekat dalam akuarium. Terapungkan cawan tu dalam akuarium. Jadi tak adalah si maskot ni akan menyerang, sebab lagi-lagi yang ni half moon kan. Kalau saya terlepas pandang ni mau koyak lah. Tapi okey lah guys, mental yellow tu tadi flare lah. Mungkin kita kena latih lebih lagi. Hey, saya berkenan betul lah. Yang ni dia ada kawan tau guys. Tengok belakang ni. Ini versi DTHM. Ini versi HMPK. Hey, nak kena cari ni HM dengan City ni. Red mascot. Okay guys, jadi sekadar itu saja perkongsian pada video kali ini. Kalau korang berminat untuk mendapatkan ikan daripada Arif Beta, jangan malu, jangan segan, korang boleh dapatkan. Bayangkan, ikan RM35 punya grade, sangat-sangat puas hati dan boleh jadi induk pula tu. So kalau korang minat, korang boleh dapatkan daripada Arif Beta, okay? So guys, don't forget to like, share and subscribe my channel, insyaAllah. Kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat, hanya di channel Luman Jazid. Nak pergi Arif Beta tu, tekan je link yang ada di bawah, okay? So, assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.